langsung nang tukang las jalan petran rasa macam wis disukir go padang pintu le go padang pintu ngedak nang kepangan yang kono kalau ramadhan tadi udah di sini gampang lo wis bojo padang pintu rasa madang udah nang kepangan yang kono kono omong ora telok jalur ra gemulat aku wong jalur tak lok ke sida nah mungkin aku lelek ning ngangeni ngono lho kok nunjang-nunjang bawain dulu deh ayo pur ngerti ya lo kalian pakai pun pas bis ALS Mopin 220 akan menuju ke tukang las ya di Jalan Veteran tempat biasa ngelas. Sudah sampai Jogja lagi ya. Itu berangkatnya pas Pak Iwan pasang spion itu ke Bengkulu, sekarang udah di sini lagi. Berapa hari itu, Jah? Jadinya hanya putar kepala, putra Raffles ya itu ya. Yang saya ingat bumpernya coel. Oke. Geng, handphone siapa jendela tadi, geng? Hah? Bang Rambe ini, driver duanya. Flashback, tengok ke belakang.
Bapak yang ke Jambi tadi dari berangkat ya. Mbak Iroh datang tapi bis ALS 220 sudah ke tukang las ya. Pak Iwan mau nyusul ALS 220 nih. Pak Iwan mau nyusul 220 di Bakeran, Bateran. Oke lah, nanti saya kesana. Kita berkumpul bersama ya di bawah pohon ketapang yang rindang. Ada Pak Ketua, ada Bang Rambe, kru 183, ada Bang Abdul, Mas Paijo, dan di sana penumpang yang ke Jambi ya. Tengok apa ketua? Motor tuh. Motor. Motor atau yang bonceng? Wah, iya ini teh tak anterin ketua. Wah. Nih, mau anter. Aduh, berat juga ya. Ah, nganter. ALS 220. Nganter ini katrol. Untuk mobil baru 220. Ikut enggak ke 220? Sarapan dulu. Mau sarapan dulu ya udah. Saya tak kesana dulu nganter ini mau bongkar apa? Persenalannya. Ngantor ke 220 di Perintis. Eh kok di Perintis, di Veteran. Bongkar perneleng. Pak Ketua juga mau kemana ini? Kemana Ketua? Ya ya, mau belanja Pak Ketua. Helm.